Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Sekarang Bang Emet lagi ada di Taiwan dan Bang Emet pengen makan mie. Tenang, mie sapi. Dan yang paling enak adalah di sini, Dongkang Beef Noodle. Mari kita lihat kayak apa mie sapi yang ini. Oke. Dongkang Beef Noodle ini merupakan destinasi wajib bagi Bang Emet kalau berkunjung ke Taipei, Taiwan. Sejak beberapa tahun terakhir. Restoran mie ini merupakan rekomendasi dari salah satu rekan Bang Emet yang setiap tahun tidak pernah absen mampir ke negeri ini dan dia menyatakan bahwa mie sapi di sini enaknya pakai banget. Nah, kesempatan berikutnya Bang Emet main ke Taiwan dan mencoba, ternyata benar. Mie sapi Dongkang ini memang dahsyat. Sebagai informasi, Dongkang Beef Noodle ini buka setiap hari Rabu sampai Senin. Ya, Selasa dia tutup. Jam bukanya dari pukul 11 siang sampai 9 malam. Tapi, kalau di jam-jam tertentu, ia antri lumayan panjang, dan kita harus tunggu di pinggir jalan. Tenang, ada tempat duduk kok. Sedikit. Posisinya yang di pinggir jalan sepi, sedikit masuk dari jalan raya Section 2, Jinshan South Road, membuat menunggu di sana tidak perlu takut kesamber mobil ngebut. Di dalam, terdapat beberapa buah meja yang bisa digunakan untuk duduk berdua, bertiga, atau berempat. Nah, kalau tamu yang duduk di meja tersebut sudah selesai dan beranjak keluar, pengunjung yang antri di depan restoran akan dipanggil sesuai dengan antrian dan sesuai jumlah tamu yang keluar tadi. Jadi, kalau Anda datang berempat, sementara tamu yang selesai tersebut makan di meja yang bertiga, maka salah satu dari Anda harus rela tunggu di luar sampai ada satu tempat untuk Anda. Kecuali kalau Anda kompak merelakan orang lain yang masuk dan makan lebih dulu sampai ada meja yang kosong untuk berempat. Di restoran ini, menu utamanya adalah, ya, beef noodle, apalagi. Tapi bukan sembarang beef noodle. Sepengalaman Bang Emet yang baru sedikit ini melancongnya, daging sapi milik Dongkang Beef Noodle merupakan daging sapi paling empuk yang pernah Bang Emet makan. Seriusan, dagingnya itu cenderung kenyal dan empuk maksimal. Mungkin dipresto dulu sebelum dimasak. Kuahnya gurih-gurih agak pedas gitu. Rasanya khas dan mantap. Mie-nya banyak. Dagingnya apalagi. Banyak bener. Nggak rugi deh pokoknya. Berikut ini alamat lengkap Dongkang Beef Noodle. Siapa tahu terbit air liur Anda dan ingin mencoba juga. Nah, ini dia Dongkang Beef Noodle-nya. Disajikan panas-panas, mie-nya mantap, kenyal, porsinya di atas rata-rata, dan yang pasti, rasanya dahsyat. Oke, sampai ketemu di makan-makan berikutnya.